kita masakkan air gula perang dia ya. Kita masak sampai gulanya cairlah, lepas tu kita tutup, sejukkan dulu, nanti baru kita letak dalam balang. Inilah bentuk limau kasturi yang kita dah ramas dengan garam selama 1 jam. Dia dah lembik ni. Dia dah lembik dah. Jadi kita akan cucilah. Nanti kita akan potong sikit-sikit supaya gula tu meresap dalam dia ya. Ini kita memang kena, kalau lebih lagi lama lagi boleh 1 jam, 1 jam setengah macam tu kita uli. Uli pelan-pelan sampai dia lembut, sebab kita nak hilangkan bau limau kasturi tu kan, dia ada bau macam gas macam tu kan. Jadi kita nak hilangkan bau tu sampai dia mengeluarkan minyak dia tu lah. Kan minyak tu kalau kita makan rasa pahit kan. Itu kita ramas selama 1 jam. Baru dia lembik macam ni, ada lembik-lembik dah ni ya. Jadi kita cuci, lepas tu baru kita potong sikit-sikit lah dekat tepi-tepi ni supaya air gula tu masuk dalam ya. Okey, gula ni dah cair dan kita kena sejukkan dulu ya. Dah suam nanti baru kita masukkan dalam balang dan letak limau nya ya. Kita tunggu dia suam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak buat sejenis nak kata kudapan pun tak juga, nak kata ini nak kata, sebab ini boleh jadi kudapan untuk makan, kita makan macam tu. Lepas tu boleh juga untuk kita buat air. Ini adalah jeruk limau nipis asam boy yang Kak Noh buat lah. Ni dah Kak Noh buat lama, lebih kurang dalam 2 bulan. Jadi kita ingin tahu macam mana cara masaknya, cara membuatnya. Mari kita tengok bahannya dan cara masaknya ya. Ini bahan yang dah Kak Noh sediakan. Limau kasturi yang telah Kak Noh gaulkan dengan garam yang banyak ya, supaya dia jadi lembik macam ni. Sebelum video ni Kak Noh shoot, Kak Noh di atasnya Kak Noh tunjukkan cara untuk menguruskan limau nipis ni supaya dia jadi macam ni. Air gula Kak Noh guna gula perang. Ada orang boleh guna pasir ke gula. Ini gula perang dan asam boy. Ini bekas yang kita nak masukkan lah. Jadi nak uruskan benda ni, ni kena uli dengan garam kalau boleh selama yang boleh. Ni Kak Noh lebih kurang dalam 1 jam 20 minit. Dia dah lembik macam ni. Dia bau yang macam bau yang menyengat-nyengat, bau limau yang ada, dia ada macam minyak-minyak tu kan. Ada tak ada. Sebab kita gaul lama kan. Jadi kita, ini maknanya dah step yang kedua lah. Step yang pertama tadi kita uruskan dia dengan garam. Kita uli, kita gaulkan, lumurkan dengan garam tu lebih kurang 1 jam lebih. Kalau lama lagi bagus. Ini Kak Noh nak cepat. Jadi 1 jam tu kira dah okey dah. Lepas tu kita basuh bersih-bersih supaya dia tak ada rasa masin lah, sebab garam ni kita bubur tu banyak. Ni lepas tu kita nak potongkan dia. Dia jadi macam ni. Kita potong macam ni. Kita potong macam ni. Kita potong macam ni. Kita masukkan terus dalam balang kita ni. Kalau nak buang biji dia pun boleh. Dia kita macam ni. Dia kan kalau kita potong betul anunya, dia keluar bijinya kan. Gini. Sebab nanti bila kita makan tu tak adalah pahit sangat kan. Tapi kalau tak buang pun tak ada, tak adalah anu sangat, pahit sangat, betul tak. Kita potong gini. Kita potong pada ruas-ruas tu. Jadi kita senang keluarkan dia punya biji lah tu. Dia keluar bijinya. Lepas tu kita masukkan dalam balang. Ni tak ada tunjuk lagi. Kita potong macam ni. Supaya potong macam ni, dia satu bijinya keluar. Kedua, kita nak air gula tu masuk dengan asam boy tu masuk dalam rasa dia. Sebab nanti bila lama kita simpan, dia lagi sedap. Boleh dijadikan, kita makan macam tu pun boleh. Sebab dia tak adalah manis sangat. Tapi tak adalah masam sangat kan. Tapi jangan picit tau. Jangan picit sangat dia, air dia. Nanti air dia keluar semua pula kan. Kita cuma nak buangkan biji yang ada dalam tu. Macam ni. Macam ni. Ada berbagai cara untuk masak buat jeruk limau nipis ni. Yang ini cara yang Kak Noh belajar lah. Sebab yang susah-susah ni Kak Noh tak pandai sangat. Kak Noh ni bukan jenis yang suka masak yang terlalu rumit. Kak Noh yang suka yang simple-simple tapi sedap. Macam tu. Jadi ya, kita buat macam ni. Nanti kita buat sampai habis ya. Okay, ni dah siap kita potong macam ni. Dia gini. Ni nampak macam lemon tu. Nanti bila dah letak air gula, dah letak
asam boy tu nanti. Dia akan kembang lah macam yang Kak Noh tunjuk tadi tu. Ini kita kita let. Ini air tadi tu sebab kita anu sikit jadi dia terkeluar, ini kita masukkan. Sayang eh air asam dia tu. Ini asam boy. Kita, asam boy ni terserah pada kawan-kawan lah nak berapa banyak, nak lagi banyak lagi bagus. Ini air gula yang air gula perang yang Kak Noh dah masak dan Kak Noh sejukkan. Jadi kita masukkan dalam ni separas gula anu tu ya. Ni dah penuh macam ni. Okey, macam ni je buat ni. Kita masuk ni. Tutup benda ni, simpan di peti sejuk. Jangan letak kat luar, letak kat peti sejuk. Kak Noh letak kat peti sejuk lah supaya dia tahan. Lepas tu, untuk tempoh kita nak makan tu, lama sikit lah. Kalau tak boleh je makan. Dia dah dalam 2 minggu tu dah boleh makan. Tapi kita akan rasa lagi macam, rasa pahit-pahit dia punya apa, empuluh tu kan. Tapi bila dah lama air gula ni meresap dalam sebulan atau 2 bulan, memang dah sedap. Cara nak buatnya, kita masukkan air dalam air tu. Letak air suam, kita letak limau tu, kita tuang air panas, letak air gula sikit dah. Kalau dah panas, ambil gula yang dalam ni saja. Jadi boleh jadi minuman dan kita makan macam tu saja pun sedap. Inilah dia resipi kita hari ni. Jeruk limau nipis asam boy. Kak Noh minta maaf atas apa pun kekurangan. Jadi yang ni simpanlah seberapa lama pun, dia tak akan rosak kalau kita letak kat peti sejuk. Makin lama dia akan makin sedap, dia akan makin lembut dan makin hancur. Bila dah macam dah lerai tu, kita buat air memang sedap. Setiap kali kita nak buat air ke, letak air suam. Kalau nak buat air batu bolehlah letak gula sikit atau ambil air gula ni. Masukkan dalam ais. Lepas tu kita pecah-pecahkan sikit dengan sudu limau tu. Dah hancur, memang sedap minum. Cubalah. Selamat mencuba. Jumpa lagi dalam video, di lain video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.